Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami, Say Family. Sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa tonton video kami sampai habis, jangan di skip ya. Oke teman-teman, share aktivitas hari ini ya. Hari ini seperti biasa tag hari ini video, yaitu di hari Jumat, tepatnya tanggal 30 September ya teman-teman. Nanti kalau salah bisa diralat lagi, teman-teman bisa komen. Nah ini alhamdulillah akhirnya hari ini aku libur, karena di hari sebelumnya aku gak jadi libur teman-teman di rumah. Dan kebetulan hari ini bawaannya mager banget. Tadi aku pas masak dan sarapan gak aku take video, karena gak tahu nih hawanya lagi bener-bener mager banget ya. Mau beres-beres, bersih-bersih, mau ngapa-ngapain tuh mager. Ya tapi berhubung masih libur dan ngelihat kondisi rumah juga lumayan berantakan, baju juga pada kotor, ya akhirnya aku tetap bangun dan semangat nih untuk beres-beres ya untuk teman-teman di rumah. Ayo teman-teman di rumah, kita beres-beres ya, temenin aku beres-beres. Nah sambil aku nemenin teman-teman juga, jangan lupa nih teman-teman untuk di rumah beres-beres ya. Tadi udah selesai ngeberesin kamar dan aku sapu-sapu, sekarang aku lanjut ngeberesin ruang tamu ya. Nah ini lumayan berantakan nih kayak begini kondisinya. Dan teman-teman juga jangan langsung fokus sama gudang yang di samping ruang tamu aku ini, karena memang mau narok perabotan tuh gak ada tempatnya teman-teman. Kebetulan di kamar udah sempit, di dapur pun juga udah tambah sempit ya. Jadi ya mau gak mau aku taruh sini di ruang tamu. Jadi mohon pengertiannya untuk teman-teman semuanya, kenapa gak ditaruh di lemari atau apa gitu ya. Ya karena kembali lagi kita ini anak kosan teman-teman di rumah ya. Teman-teman pasti yang anak rantau, anak kosan tuh pasti tahu banget ya kondisi itu gimana. Kalau mau beli perabotan dan masih ngontrak itu rasanya kayak mikir gitu loh, ya gak sih teman-teman di rumah. Atau mungkin ada yang gak seperti itu juga gak apa-apa, tapi kebetulan kami lebih milih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu ya. Kalau emang gak penting banget jadinya kita gak beli teman-teman ya. Kita aja di sini alhamdulillah bisa cukup untuk makan dan bisa juga untuk disisihkan untuk yang lainnya gitu ya. Oke langsung aja lanjut aku sapu ruang tamunya. Tadi udah selesai dan gorden aku buka, kemudian lanjut ke dapur ya ngurusin pakaian. Nah ini kebetulan lampunya aku matiin karena kemarin tuh hampir-hampir aja ya kecolongan ini ya, bohlam lampunya itu kayak mau konslet gitu loh teman-teman, udah bau gosong dan berasap. Nah itu kejadiannya pas kemarin yang video halaman kebanjiran, nanti teman-teman bisa nonton ya. Tapi ya di situ nggak ada, maksudnya waktunya ketahuannya tuh kemarin teman-teman ya. Jadi pas gosong, pas berasap itu aku yang lihat dan pak suami yang mendengar. Akhirnya kita matikan lampunya dan akhirnya kita ganti ke pakai bohlam yang lain ya gitu. Jadi agak darurat gitulah lampunya, makanya ini udah dimatikan jam segini karena takutnya ya kayak begitu ya, namanya juga lampu nggak bisa hidup lama-lama, nanti panas gitu kan. Apalagi di Kalimantan ya teman-teman, pasti yang rumahnya di Kalimantan tahu sendiri ya kondisi cuaca. Kalau di sini tuh panasnya masya Allah banget ya, pokoknya berlipat-lipat dari yang mungkin sebelumnya bukan orang sini asli pasti ngerasain perbedaannya ya. Tapi kalau asli orang sini mungkin udah terbiasa, tapi kalau buat kita yang anak rantau nih ya, apalagi mungkin yang dari Jawa, dari Sumatera nih lari ke sini, wow masya Allah panasnya teman-teman ya. Lanjut lagi sambil nyuci pakaian, ini aku sambil nyuci perabotan ya. Jadi tadi pas part masak sama sarapan gak ke video, akhirnya aku videoin full beres-beresnya aja teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah udah suruh teman-teman ya. Kan sebelumnya di video sebelumnya itu pas aku lagi nyuciin perabotan, airnya lumayan mengenang ya sampai naik ke atas papan tuh yang di bawah itu. Dan surutnya tuh lumayan agak lama kemarin teman-teman. Mana seharian itu kemarin cuacanya mendung dan gerimis terus. Jadi ditambah sungainya juga airnya naik. Jadi tuh tambah lama surutnya.
Dan alhamdulillahnya sih hari ini udah surut ya, meskipun masih meninggalkan jejak-jejak lumpur, becek-becek tuh ya di bawah. Teman-teman bisa lihat di depan pas video aku ini ya. Jadi kayak gini teman-teman. Dan teman-teman yang belum tahu nanti bisa nonton video aku di video sebelumnya teman-teman ya, atau di atas playlist, di kolom komentar, ataupun juga nanti insya Allah aku sertakan linknya di atas video ini. Oke, jadi itu tadi ceritanya teman-teman ya, panjang kali lebar. Jadi video hari ini full liburan beberesan di rumah ya teman-teman ya. Gitu, akhir bulan ya. Alhamdulillah masih ada yang bisa dimasak ya. Hari ini aku masak tumis mie kuning teman-teman ya. Kemudian goreng kerupuk. Udah sama timun ya, kemarin masih setengah aku bersihin buat lalap. Udah itu aja. Jadi alhamdulillah banget pokoknya teman-teman ya. Sebenarnya seberapapun besar uang yang kita miliki, sebenarnya kebahagiaan itu juga enggak apa ya, enggak melulu tentang uang sih. Tapi ya gimana lagi ya, namanya orang kalau enggak punya uang pasti pusing ya teman-teman ya. Tapi ya itu tadilah, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Pokoknya jangan terlalu dipusingin. Karena katanya sih kalau ciri-ciri rezeki, ciri-ciri kita mau dimudahkan urusan tuh hati kita nanti tenang ya. Insya Allah nanti kalau hati tenang, bahagia dan lapang, rezeki akan mengalir dengan mudah. Pokoknya urusan juga dipermudah teman-teman. Jadi semoga teman-teman di rumah urusannya, rezekinya, semuanya pokoknya dipermudah, diberkahi. Dan juga hajat, cita-cita, doanya teman-teman yang baik, yang saat ini mungkin belum tercapai, semoga segera tercapai dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman di rumah, pokoknya itu tadi, kalaupun teman-teman sekarang masih belum bisa jadi yang lebih baik, ya disyukuri ya apa yang teman-teman saat ini punya gitu ya. Hidup itu kalau kita ngomongin tentang kekayaan, sebenarnya kita nggak harus ngelihat ke atas terus, tapi kita mungkin lebih menengok ke bawah. Sedangkan kalau kita ngebicarain tentang kebaikan, terus amal saleh, nah itu nih yang perlu diperbanyak teman-teman ya, yang perlu kita gali gitu. Oke, jadi ya itu tadi ya teman-teman, kalau kita ngomongin harta tuh gak ada habisnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang itu ya, kita jangan lupa ini orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Dan kalau kita ngomongin tentang amal saleh dan lain sebagainya, mungkin itu juga yang kita harus lebih perbaiki ya, karena kita semua manusia pasti haus dengan itu semua. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut, terakhir aku jemur pakaiannya. Sebelumnya mohon maaf kalau banyak salah, banyak kata-kata yang menyinggung teman-teman dalam video-video aku sebelumnya ataupun video ini. Karena ya teman-teman nanti bisa ambil baik dan buruknya dalam setiap video-video aku, entah tindakan, perkataan ataupun perbuatannya. Semoga bisa bermanfaat, memotivasi teman-teman semuanya di rumah. Oke, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.